Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Kepri, Pejabat Utama Polda Kepri, Pejabat Utama Korem 033 Wirapratama, Kapolres Karimun, dan para pelatih, serta siswa Dikmaba TNI AD dan Diktukba Polri tahun anggaran 2021. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman membacakan amanat Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Riko Amelza Dahniel. Upacara pembukaan ini merupakan awal dimulainya rangkaian kegiatan Diklat Integrasi TNI-Polri dalam bentuk latihan dan pendidikan kolaborasi untuk peserta didik Dikmaba TNI AD dan peserta didik Diktukba Polri yang dilaksanakan selama 5 hari di seluruh Satdik Polri dan di 14 lembaga pendidikan TNI AD. Kegiatan pendidikan dan latihan TNI Polri ini merupakan implementasi tindak lanjut dari perjanjian kerjasama TNI dan Polri. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh peserta didik Dikmaba TNI AD maupun peserta didik Diktukba Polri, sehingga terjalin sinergitas antara TNI dan Polri yang dimulai dari lembaga pendidikan sampai nantinya bertugas di satuan masing-masing. Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV.